Family Channel disapa sama resep ibu. Ana lu. Mendingan diklambi ya, Dek. Klambi apa daster toh? Ngemet daster dikit, guys. Lagi ngemet daster dikit, guys. Mau pijet weteng alias perut. Budi Ahmad Jawir disapa sama resep bunda. Lengah kayu putih itu cek. Ini apa sih baby oil tak apa ini? Anu my baby. Nanti. My baby lelong nanti. Neng ke neng lo. Ki aku wae. Aku wae baby oil. Nanti guys mau ngambil minyak kayu putih dulu guys. Reni Wati diliatin lagi yang lagi pijet ya nanti sebentar ya lagi ngambil minyak kayu putih dulu guys. Mana wonge, Mama? Nah. Udah le bodong. Pijat perut. Coba dong dipijat. Wah, gawat ini. Ya tak boleh lah itu sih. Berkomentar sesuai pedoman komunitas ya guys, biar tidak ditarik oleh Bapak Atum. Cobalah dikerokin perutnya, masa perut dikerok? Ya nggak boleh. Allah Allah al-gisna ya Rasulullah. Ini panas di sebelah sini. Cetit tuh. Ya iya ngomong laras sing awit wingi. Peceti lagi bengi. Boleh perut boleh dipijet biar perinikannya enggak melorot. Kecetit boyoke guys. Tuh, cara memperbaiki peranakan ala pijet tradisional. Tuh, diunjukaken guys. Ayo siralaran guys. Yang dipijetnya sakit. Ngeliatnya diulang lagi. Muhammad Wahyu Ramad, solawatan biar cepat sembuh kak. Terima kasih Mas Muhammad Wahyu Rahmat. Rahmat. Yang dipijet sekitar umur berapa ya? 20 tahun ke atas. Tepatnya kurang tahu ya, 20 tahun ke atasan. Kalau yang mijetnya umur 17 tahun. Meneng bae sih rada dipijet wetenge biasa jejeritan.